akhirnya setelah 7 bulan film ini bisa kita bisa tayangkan film ini. Butuh waktu yang cukup panjang untuk lock skenario, dan akhirnya saya sendiri lagi cari-cari sutradara yang tepat untuk menggarap ini, dan ketemu dengan Pak Anggi. And Anggi, you're doing the best job. Saya lihat Anggi di sini total masih panjang, kita masih ada beberapa film lagi. And semoga film ini bisa diterima oleh penonton Indonesia. Kalau melihat tanggal tayangnya, Golden Date ya, minggu depan Lebaran. 4 film Indonesia, selama 2 minggu tidak ada film yang lain. Kita berharap semua 4 film itu di atas 1 juta penonton. Thank you. Terima kasih Pak Effendi, thank you. Thank you Badria, thank you Yasmin, thank you Tika, Munggaran, thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, tantangannya sih tantangan pertama pasti syuting di bulan Desember dan Januari pasti hujan ya, cuaca tantangannya. Kita sampai ada yang satu hari itu sampai tenda pada berkembangan kena badai, hujan, angin kencang segala macam gitu. Tapi selebihnya sih aman sih. Oh ya, paling tantangan yang lumayan membuat mengganggu syuting juga kalau udah jam malam suka ada suara-suara aneh ya. Di ruko sebelahnya itu suka ada yang berisik dan ngomong-ngomong ketawa-ketawa, pas lagi dicek nggak ada siapa-siapa gitu. Saya suka kayak gini gitulah. Tapi ya mungkin dia meminta ini kali ya, minta cari perhatian kita gitu kali ya, mungkin mau dibikinin film lagi nih. Mungkin pengen ikut masuk apa film Kanzab juga mereka. Atau mungkin dia juga protes kali, kenapa kok dia nggak diajak ternyata. Ya kan, itu aja sih tantangannya. Selebihnya sih alhamdulillah semua disupport dengan baik dan kerjasamanya yang amazing dengan semua pemain. Menyenangkan ya. Oh my god. Karena mereka friendly, mau nemenin aku di musala sendiri kan ditemenin rame-rame. Kejadian beneran loh Nafia. Dan beberapa cast Kanzab yang di sini sudah pernah kerja bareng, jadi lumayan reunian juga, dan kita banyak ngobrol-ngobrol lah sambil menunggu take gitu. Karena kita kena korban contact lenses yang harus dipakai dalam waktu yang lama, jadi ya sambil bonding aja sih pas lagi nunggu take sama Kanzabnya. Sama Kanzabnya ya. Oke. Okay. Kalau rasanya melelahkan. Pastinya lebih melelahkan tapi ternyata seru juga. Nah, aku sebenarnya berterima kasih ke Pak Dera sih dari ini kesempatan yang jarang banget sih aku dapetin untuk main film horor ya. Karena biasanya tawaran yang datang itu drama atau religi ya komedi gitu kan. Nah, ini baru pertama kali drama horor dan seru banget. Memang shot-shotnya tuh banyak banget ya. Seperti kita tahu Pak Anggi Umbara, saya udah kerja sama untuk beberapa film. Memang angle-nya banyak dan bisa satu situ lama banget sedetail itu. Tapi ternyata setelah lihat di layar, oh ya memang treatment itu dibutuhkan gitu. Dan jadinya okay juga ya gitu. Jadi yang tadinya aku mungkin, aduh ini apa sih, buat apa sih, aku capek, aku ini. Tapi lama-lama, oh iya, ternyata bagus, gak apa-apa gitu. Ini film